coklat. Datang langsung udah jadi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau beli martabak manis, martabak yang di Toyen. Karena kemarin aku udah nyobain yang di Cungli, sekarang mau nyobain yang di Toyen. Kita mau OTW. Kita mau OTW nyari martabak yang viral itu. Di sini banyak banget martabak. Martabak manis, penjualnya enggak cuma satu, banyak banget. Tapi kita mau cari martabak yang penjualnya itu bapak-bapak lagi gendut. Oke guys, ikuti terus ya. Jadi kita naik kereta Man-Man dari Cungli ke Toyen. Kita naik kereta Man-Man. Nah, favorit di Taiwan. Dari Cungli ke Toyen. Ya guys, jadi kita keluar terus ambil jalur kanan. Dari sini kita nyebrang, pokoknya kita jalan lurus aja, pokoknya lurus terus. Nanti bakal banyak yang jualan martabak manis, tapi kali ini aku mau fokus ke Bapak Acun. Jadi aku mau cari martabak Bapak Acun. Martabak manis Sinar Bangsa Acun. Senin Selasa libur guys. Ketan hitam. Ketan hitam apa sih? Ini ada bubur ketan hitam ya. Ini juga ada di kulkas. 200 keju coklat. Jadi datang langsung udah jadi. Martabak yang viral itu guys, yang di Toyen, martabak manis. Tapi gitu cara bikinnya. Jadi kita udah beli martabaknya. Kita mau makan di depan stasiun Toyen. Kita cobain ya guys. Apa ini? Iya, jadi ini harganya 200 NT. Kalau yang di Cungli 180 NT. Tapi ini lebih banyak. Mungkin loyangnya ini lebih gede ya. Jadi kita tadi beli yang coklat keju, tetap favorit coklat keju. Kita cobain. Manis banget guys. Manis banget. Tapi martabaknya tebel. Martabaknya tebel, toppingnya banyak, menteganya juga banyak. Hmm.
Dia biasa makannya di depan stasiun Taoyuan, guys. Gimana rasanya? Manis kan? Martabak manis. Menteganya banyak banget, guys. Manis. Mantap apa enggak? Mantap apa enggak? Mantap, Bara. Mantap. Ayo, guys, cobain ini yang di Taoyuan. Gede-gede kapte. Oke, guys, jadi kita udah nyobain martabak manis yang di Taoyuan. Kita beli yang rasa coklat keju, harganya 200. Rasanya mantap, enak, tapi menurut aku ini terlalu manis. Menteganya juga terlalu banyak menurut aku sih. Jadi kita mau balik lagi ke Chowli. Kita ke Taoyuan cuma mau nyobain martabak aja. Jadi kita mau balik ke Chowli, guys. Oke, guys, itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keju coklat datang langsung udah jadi. Kalau yang di Chowli 180 NT, tapi ini lebih banyak. Kita tadi beli yang coklat keju, tetap favorit coklat.